채널. Wow, pagi-pagi sekarang kita udah nongkrong di Unofficial di Jalan Sumur Bandung nomor 20 dan juga kita sekarang ada yang paling keren. Kita hostnya bertiga sekarang ya. Betul. Sekarang ada perbedaan. Perbedaannya apa? Karena kan kita mau merayakan. Susah banget ya ngomongnya. Biasa kalau suka ini ya, kalau ada ngerajut-ngerajutnya gitu ya. Gitu. Kalau mau merayakan Natal dan tahun baru harus ada yang beda. Bedanya adalah ya, bedanya adalah produser kita rambutnya dipotong. Potong. Nah, hostnya jadi tiga. Dulu kan PD tuh di Funky Station. Cuy ya. Produsernya dua. Produsernya dua. Enggak, produser udah turun sekarang jadi kameramen dia. Tekatan bercanda ya. Tapi memang untuk pagi-pagi sekarang kita ada Mas Ye. Ini Yeay. Adalah owner pagi. Dari Unofficial. Ya, luar biasa. Aku tuh kalau sama owner tuh perasaannya tuh pengen deket tuh gitu. Deket banget. Satu Tyra yang ketidak. Saya udah deketin, Mbak. Langsung aku tuh mau ngomong ini. Ada lowongan enggak, Mas? Lowongan ya. Iya, bisa. Lowongan jadi apa? Jadi kursi, Bu. Ibu sudah sama tuh warnanya, Bu. Iya, benar banget. Ini tuh sengaja. Sengaja. Kenapa coba warna kayak gini? Karena tadi si Masnya bilang gini, Mas Ye, bilang Oh, Beb, oke. Kamu pakai baju apa? Katanya gitu. Aku warna hijau gandola. Hijau gandola. Itu mah bukan gandola, itu Tosca, kamu. Ini Tosca ya? Sosoknya rakan wae orang warga Cimanyan. Aku kan sama warga Cimanyan sama Pro Glory. Dia juga Cimanyan. Iya, mau lebih kepada suka. Tapi kalau Mas Iya di mana sih rumahnya? Cimahi juga. Cimahi. Oh, Cimahi. Luar kota. Luar kan Bandung, dekat Bro. Sih. Kalau dari Pasteur ya dari kan. Bandung ke Cimahi harus pakai visa lah katanya. Visa gitu. Lah bener. Kenapa jauh banget ya? Presenter. Ya udah. Dan ini Unofficial mungkin apa misalnya channel dulu pernah tahu gitu ya, sering nongkrong di sini namanya Siete. Betul. Sekarang ganti nama jadi Unofficial. Ya. Bukan Unofficial gitu kayak host official. Oh, enggak sih. Kenapa namanya harus Unofficial? Mm-hmm. Oke, okay, jadi kenapa? Jadi kita banyak pelesetan digital sih. Memang arahannya pengen ke ya millennials banget. Jadi yang Unofficial ya memang jadi 11-12. Jadi orang mikirnya jadi lebih touchy lah ya dari segi nama dan udah diingat banget sih simbolnya seperti itu. Oke, okay. Berarti ini mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Banget, walaupun usia saya pribadi tuh ya udah enggak muda lagi. Usia? Sekarang tuh 17. 17. Tuan aku dikit ya. Iya. Berarti berapa? 17 setengah. Ada ya. Iya. Kenapa ya kalau misalnya yang sudah matang tuh suka gitu bawahnya tuh pengen beli yang mulu gitu. Heeh, di ngora-ngora. Yang ngora yang pengen ditua-tua terus biar. Oke. Aku udah 38. Saya 27 sekarang. 27. Nah, akhirnya tuh udah 8 asa seumurannya Indonesia 72. Ini apa ho? Karena tadi kan geus di ame awet muda, ditarik, ditarik. Itu make benang, berang kasur. Kasur lain kenuar deh. Iya ya. Oh, berarti sekarang ini Unofficial mengikuti perkembangan zaman milenial banget ya. Dan tapi selain dirubah namanya ada enggak sih perubahan lain selain mungkin dari Siete ke Unofficial? Oke, sebenarnya dari segi perubahan ya memang kita lebih bikin konsep muda, menunya juga kita geser jauh lebih murah, terus juga ya dekorasinya dibikin lebih chill, terus kayak kursinya jadi lebih muda banget. Oh, jadi kalau yang 30 tadi 38 itu udah enggak cocok duduk di sini sebenarnya. Ya, gitu. Cocoknya duduk di sana. Di ngampar di luar gitu. Prot. Ya. Balik. Kan? Iya, prona ya. Eh, apa kameramen ya? Ke bawah gitu. Ke bawah. Aku pulang aja deh. Eh tapi produser kita ini penyiarnya ini dulunya. Enggak, saya udah keluar dipecat. Penyiar? Kan sebentar serius dipecat. Oh ya Allah, mene asal lobanya nu dipecat. Iya, sekarang tuh lagi musim dipecat di radio deh. Oh gitu. Soalnya dicurhat dia di DM IGT. Iya, aku tuh jadi bawaannya tuh gini. Sabar ya, Bang. Bang. Iya, ngomongnya terus kayak gitu. Aduh, ya senang banget aku bisa main ke sini karena aku ini baru pertama kali datang ke sini. Terus untuk harganya itu kisaran berapa? Oke, untuk makanan minuman sebenarnya paling mahal kita 35.000. Oke. Dari 15 dari 15.000 sampai 35.000. 15.000 tuh bisa nongkrong. Udah bisa nongkrong. Iya, ada terus free wifi, kasih colokan, terus gratis parkir.
Kapan aku mah aku mah tahu passwordnya. Udah tahu terpapang nyata gitu langsung. Oh iya. Iya. Bahkan ntar aku mau ngekos di sini, mau di pinggir sini aja ngekos. Kamu tuh nggak bisa di sana tuh gigiran musola itu. Oh gigiran. Dan ntar dia tobat kalau deket musola. Oh ya nggak apa-apa lah kan ini menjelang akhir tahun. Udah tahu. Oh udah. Belum, saya belum pakai jilbab. Sok asalnya aneh wainya. Tapi memang kalau pergantian tahun, apalagi sekarang kan Natal nih. Ya. Besok Natalan kan kita ada Mas Ye Natalan. Natalan. Oke, mau kemana Natalan? Saya jadi Santanya. Santanya. Di sini ada nanti besok mungkin ada apa di karya-karyain di sini. Oke, jadi nanti bakal ada dekorasi tambahan satu sisi, terus juga nanti bakal ada promo sebenarnya. Promo Natal. Promo Natal. Kayaknya sih kita mau free ice coffee sih. Segera itu di hari hanya banget. Di hari hanya banget. Besok berarti ya. Betul. Tanggal 25 sini aja ada free ice coffee. Oh, itu enak banget. Tiis-tiis jeletot gitu ya, Dir. Lagi Hana Angta sengit. Kita bisa sini cuma yang free-nya aja pulang lagi. Itu enggak jadi masalah, udah biasa kok. Kita mah gitu main kayak gitu-gitu. Datang nyari free doang gitu, udah itu pulang gitu. Udah biasa yang gitu. Apa tuh kesannya tuh terciduk banget ya. Iya, sabar banget. Ya itu era banget. Jangan manggil Mbak dong. Teteh. Panggilnya Pak Nin. Nin. Teh Nin. Oke, Nin ya. Kakak. Oke. Ya, jadi dari menunya sendiri memang ini sekarang benar-benar dirubah banget semuanya. Betul. Unofficial. Dan silakan mungkin pemirsa channel yang barangkali ini anak muda banget gitu kan ya, anak-anak nongkrong pengen meet up di mana. Ya udah unofficial aja ya. Patokannya ini dari Dago itu simpang Dago. Di situ ada apa namanya? Restoran fast food. Kiri langsung udah dapat. Tapi kalau misalnya dari Siliwangi langsung aja ya. Langsung. Belokan itu dari belokan Sumur Bandung. Jangan belok lagi, langsung itu udah nyampe. Betul. Di situ. Mentok banget. Pas daerah belokan Sumur Bandung sebelah sini ya. Pas sebelah sini. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di situ Wi-Fi-nya jelek, sini aja. Sini bagus kok. Yang di pasar jelek, sini bagus. Kalau yang datangnya berdua sih bagus. Datang. Aku kan suka live gitu kan. Instagram. Enggak ya, dia official loh. Oh, official dia tuh melon. Iya, di Friendster aku tuh. Oh, Friendster. Jadi kalau misalnya aku mau live gitu di sini bagus kan? Nah, kalau misalnya bagus kayak gitu aku bisa enggak live di sini dari pagi sampai tutup gitu? Bisa aja sih asal beli produk gitu simpelnya gitu. Satu enggak apa-apa lah. Ntar kita siapin sama gitu. Jadi kalau mau tiduran kasur Palembang gitu. Iya. Oh, bisa. Biar lebih hipu. Biar lebih hipu, Dir. Lebih hipu. Nah, untuk konsep tempatnya sendiri ini seperti apa? Oke, konsepnya sih sebenarnya dibikin agak ada semi gardennya. Terus kita juga pengennya dibikin chill, santai banget. Terus agak semi outdoornya tujuannya adalah pada saat orang pengen hujan-hujanan bisa banget. Jadi kayak di belakang kan bisa hujan-hujanan. Asal betul, hujan tinggi hujan. Tapi kan biasanya suka pengen anak muda kan, memang konsepnya anak muda. Jadi pengen galau ketemu hujan-hujanan ya di sini tempatnya. Sambil nyanyi tumpah si air. Kelihatan umurnya teh kelihatan. Umurnya kelihatan. Itu mah pas aku teh waktu ngasal teh pas umur sama. Mas, aku tadi di sini tuh untuk wawancara bukan dibeli. Ada sangat kuat, ciwi tidak ada song. Ya, jadi ada ini kita lagi ada di gardennya ya. Betul. Oke, jadi ada apa namanya biar bisa hujan di sana. Kalau untuk konsep makanannya sendiri gimana? Makanannya sendiri sih kita pengennya dibikin lebih santai, terus menu-menu makanan yang memang tidak mengenyangkan, tapi ya setidaknya bisa ganjel. Karena memang fokusnya sih. Kalau lebih mengenyangkan pakai sahur mungkin ya. Bener, bisa bawa nasi dari bisa rumah, gitu, pakai gitu, terus bawa rantang, sama rendang gitu kesini boleh gitu biar lebih kenyang. Cuman kita pengennya karena kita proper di berusaha proper di kopi. Ya kita pengennya jualan kopi dulu, tapi pasti ada yang pengen ngopi sama nyemil kan. Oh iya, karena namanya juga unofficial. Tapi kan kalau orang Sunda namanya ngopi itu lain, bukan cuma kopi aja. Betul. Ngopi itu ya kayak gini, nyemil. Itu namanya ngopi. Gitu, ngopi Dir. Kalau Sunda, nuju ngopi. Ngopi itu berarti ngemil. Betul. Nuju ngopi, ngemil gitu kan. Ngemil. Gimana kira Dir ngapel lewok ya Dir. Keren. Ini ada, ini nih yang kayaknya paling best seller banget ya. Betul. Itu apa? Ini tuh es kopi susu, jadi kopi susu dengan gula aren. Gak apa-apa, biar kelihatan lagi ngompol gitu ya. Terus, jadi pengennya sih kita jual kopi-kopi kayak gini, karena menurut kita kopi susu tuh kayaknya lagi digandrungi banyak orang banget kopi sekarang. Susu. Nah, kalau yang ini apa mas? Mas Ye? Ini Lovici namanya. Lovici. Ini best sellernya kita ada es kopi susu. Dengan isinya komposisinya gulanya kita pakai gula aren. Jadi banyak yang nanya kan ini kok gulanya aneh sih gitu. Kita pakai gula aren. Kita pengennya lokal banget gitu. Biasa aja gitu mukanya. Emang aku tuh biasanya kayak gini. Oh. Alay. Ini kayak susu ya? Ya betul. Susu apa ini, Mas?
susu dari kuda. Kuda, oh my god. Car and diet kuda. Ya Allah, baru pertama kali ini interview sama orang yang keren abis. Kata aku juga udah bilang apa, kan nanti 2018 baru 3 orang, ntar 2019 4 orang. Kayak nanti kan ada di sini ada lalala, iya gitu. Oh gitu. Ada Mas. Kita lagi nyari tim Hore juga. Saya mau tuh di sini. Jangan Mas, di sini aja udah. Oh, saya aku yang di situ maksudnya. Siap. Ini lebih enak. Dari susu sapi ya, susu sapi. Mau kuda, kuda masak gitu. Ini ada promo-promo atau mungkin yang mau disampaikan buat regulernya biasanya okay. Gimana di sini? Jadi kita setiap hari Jumat setelah beres Jumatan dari jam 12 sampai jam 2 kita tuh ada namanya sedekah kopi. Jadi kita bagi-bagi kopi gratis karena kita pengen semua apa ya segmen masyarakat tuh nyobain si es kopi susu kita. Karena kalau kita ngomongin demand di Bandung dengan kopi susunya, kayaknya semua coffee shop bikin kopi susu. Cuman kalau kita kan pakai gula aren satu dengan si biji kopinya kita pilih yang di Jawa ya? Sama yang di Sumatera, dan mau nggak mau saya pengen coba ini. Semua orang tuh wajib coba gitu. Jadi dari pokoknya intinya setiap Jumat jam 12 sampai jam 2 itu es kopi susunya free. Kalau aku kan anak kekinian banget, aku pengen tahu dong Instagram gitu kayak. Instagram aku? Facebook. Atau siapa? Nanti aja. Oh, di unofficial Instagramnya kan pasti ada tuh followingnya. Oh, pasti iya, siapa? Nah, siap. Nanti nanti pasti nyalepet. Tadi juga produser udah nanya. Oke, gaya aja coba ini Instagramnya, Instagram sama Facebook kita sebenarnya main di situ dengan MIRC. MIRC roomnya apa mas? Adalah cowok ganteng cute. Cute ya modern. Kita semuanya di unofficial UNCO Fanta kan kalau EE nggak enak ya. E dan E terus official. Oke. Bisa ya ngajuk bisa UN C O V V E E atau enak nggak? Nggak enak kan? Official, pokoknya unofficial. B U B D I D kayak gitu. Budi. U N. Nah susah. U N. Aku teh dulu SD-nya teh nggak lulus. Oh gitu. Nggak lulus. Ya ampun, sama ya. Akselerasi aku teh. Transportasi. Akselerasi. Oh akselerasi. Transportasi. Ya udah tuh. Sekarang pokoknya langsung di follow aja dan jangan lupa di PBSI channel. Ingat ya promonya. Di Jalan Sumur Bandung nomor 20 dan juga tiap hari Jumat no abis Jumatan kesini aja bagi-bagi kopi gratis kopi susu ini nih sama gula aren enak banget ya sini aja. Tapi kalau misalnya mau di makan kopian, juga di kopian iya ngopi bisa. Hayu jadi udah ngerano pi dulur sinden dulur enak kan enak yes. Tapi siarannya barat loh. Oh gitu iya lagu barat. Lagu barat suka lagu barat suka lagu apa mau aku nyanyiin nggak Wali lah. Welly. 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 Mau nyanyi enggak? Boleh. Boleh. Oke, siap. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Barat. Barat. Oh iya, benar. Sama don't speak satu lagi. Coba. Don't speak ke antosan heula. Bisa. Udah, makin error Nuri kayaknya. Udah lah, ntar aja deh Mas Aye. Kita balik lagi di sini ya tentunya bersama Nuri dan juga Erlan sama Mas Aye di sini di Unofficial Sumur Bandung nomor 20 di Happy Pagi. Happy, happy. Happy. Sepuluh harokat nih luar biasa. Anda patut ikutan akademi. Akademi naon? Akademi junior. Junior naon? Junior Bustami namanya. Ya Bustami sedang mencari-cari suara-suara yang melangking dan. Oh gitu. Aku banget atau temannya? Bisa. Laila canggung ya. Gitu ya. Laila canggung, Laila canggung, Laila resah hatinya. Tadi alasan tadi kan jadi ulangin tadi goreng tadi penuh anyar mah. Kudu jadian deh gitu ya? Enggak usah. Aku genang telinga aku rusak. Ini takutnya kayak gini tuh karena mungkin apa ya? Aku jarang makan buah-buahan gitu. Nah, bisa jadi karena buah-buahan itu juga kan bervitamin, udah gitu bernutrisi juga. Kamu kayaknya kurang
asupan gitu deh. Udah kamu mas Tatara nginum cahinya, mungkin Hana Angte kamu udah biasa aja. Makan batu. Makan batu, enggak makan... Makan garam gitu? Garam, makan darah gitu enggak? Ah, kayak lagu. Tapi memang nih ngomongin soal buah ya, Nuri dan juga pemirsa iChannel, bahwa sesungguhnya buah itu... Melek, kebesekan. Nah, ini juga ada buah-buahannya. Buah campedak, Dir. Enggak, bukan ada ice creamnya tuh. Itu ada, di ice cream tuh ada buah-buahannya juga. Buah apa? Buah naga ya? Dari rasanya sih buah mengkudu, saya kata. Kesemek ah. Aku suka ini, enak. Nanti kalau mau ke sini, ke Uncovisial, minumnya ini aja. Bagus. Nanti tanyain lagi, kamu kan suka pohon. Iya, aku kamu dicatat. Pokoknya waktu aku shooting di sini, apa yang bodas gitu. Yang bodas, yang ada jelendil-jelendilnya ya, gitu ya. Iya, ada serawungnya gitu. Surau. Ini apa? Itu bukan surau. Ini apa? Randa midang. Segala lensa rarang kawung. Ngerakeun ani. Di mana sih? Ya. Jadi buah-buahan itu sesungguhnya memang bernutrisi dan juga pasti banyak vitamin banget. Banyak banget yang memakan buah dengan cara langsung dimakan, dikupas langsung makan gitu kan. Kalau kamu lebih suka buah itu langsung diblaem atau di jus dulu? Langsung diblaem. Ih, sama dong kita. Kamu nggak di jus dulu? Enggak, aku lebih suka langsung diblaem, apalagi petik sendiri. Petik sendiri. Ya, jadi makanya aku paling seneng kayak strawberry petik sendiri, jambu petik sendiri, ya. Terus juga kersen petik sendiri. Kalau kersen petik sendiri nanti kamu harus pasnya dulu sama orang. Betul. Ada orang kersen. Aku menang. Menang. Oh, kamu lebih gesit. Lebih jago, aku lebih gesit gitu, lebih set gitu kayak gitu. Misalnya kamu mempetik sendiri kersen. Kersen dengan cara petik sendiri. Yang pertama kamu lakukan apa untuk menghindari orai kersen itu? Yang pertama saya lakukan adalah ningali kiri dan kanan. Kiri dan kanan, oke. Okay. Nah, bisa nembogana. Hanya bisa nembogana. Oke. Okay. Kedua? Kedua, aku langsung mengintip dulu. Terus aku buka eta daun-daunana kan soal nyelipnya. Daun misalnya orai, kieu langsung. Di polotota. Iya, jadi sancan orang mau tata, kok aku di polototan. Oke. Okay. Terus di polototan langsung kieu. Atau mentok kes. Ukeun gitu nya. Ukeun. Atau habis tiun. Terus gaya kieu. Ah, maleh deui ini. Maleh deui. Sage ku menengna barenya. Jadi geus kieu-kieu pisan geus orai teh. Kieu tah. Tah. Kameramen Dwiki, kieu tah kieu-kieu pisan tah kieu. Kieu pisan tah. Kieu pisan teh berarti ini teh udah pren pisan lah nya, udah CS pisan nama. Pokoknya nama lawan bahasa baheulana anjing maneh teh ini. Nah, gitu. Aku dan kamu. Aku dan kamu gitu. Jadi kita gitu ya. Bubuk laklak, bubuk ranginang, bubuk ragaji. Bubuk bataku katuncar muncang lajah jahe cikun katu miri uunj. Ngaran jalan Dir atau Dir? Ngaran jalan. Tuh itu mah samara Dir. Katu miri? Iya enggak jelas sih. Tapi kan ada itu samara lebih detailnya. Naon? Katu samara muncang. Katu... Emang aja jalan muncang? Ah, iya. Si pasir muncang di Cigugur. Ayah. Cimuncang ya ayah? Cimuncang ayah. Katuncar ya tuh? Jalan Katuncar ayah? Ayah dimana? Jalan Panglai oke ayah? Yaudah, okay. Tadi buah-buahan jadi memang ada yang dimakan langsung lebih gitu kan? Lebih suka atau dimakan mungkin langsung? Di jus. Betul, nah. Tapi mana yang lebih baik makan langsung atau di jus ya? Kita akan bahas sekarang. Oke, okay. Jadi kan diragukan lagi nih tentunya akan banyak manfaat yang didapetin kalau rutin makan buah ya pemirsa. Dan tetapi sekarang ini lebih banyak orang yang lebih memilih minum jus ketimbang dengan memakan buah. Mungkin seperti misalnya, aduh kalau misalnya aku harus ngupas dulu, aku tuh takut luar leher dan aku takut urat aret, mending di jus aja lah. Gitu. Nanti aku bakal kasih tipsnya gimana biar nggak hoream. Oke. Terus juga. Aku gak sabar menunggunya. Tahu nggak kayak gimana? Enggak. Kalau makan buah nih, buah mangga, ya, tinggal di apa coba? Di gorogot aja. Di gorogot sama cangkangnya. Sama cangkangnya itu lebih bervitamin. No. Cangkang itu mungkin ada semacam apa kalau buah tuh suka ada disemprot dulu teh pestisidanya itu. Dikumah lah disikat. Dikumah, disikat pakai naon? Sikat wae. Atuh nempel atuh di dinya, Dir. Ya maksudnya sikat biasa. Mau sikat gigi juga enggak apa-apa. Ya mungkin ada juga kan ada pembersih yang buat buah-buahan itu ya. Tapi disikatnya tuh ya jangan terlalu cepat gitu. Disikat lah selama 24 jam. 24 jam dia kabur tuus dia rata buahnya jadi genyur padahal. Tapi kalau misalnya makan buah nih secara langsung ya, jadi ini dikutip dari doktersehat.com. Menurut pakar kesehatan gastrohepatologi, ini anak bernama Dr. Frida
ya, dari Dr. Frida Handayani Kawanto, SPAK. Ini setiap cara menikmati buah ini ternyata bisa memberikan keuntungan yang berbeda bagi kesehatan tubuh nih. Sebagai contohnya ya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi buah-buahan secara langsung atau hanya tinggal mengupas kulitnya aja, maka buah ini bisa digunakan untuk menstimulasi anak agar bisa mengunyah dengan baik. Kan ini belajar juga ya. Jangan permen karet aja. Isi teleg. Jangan ditelan, nanti kamu ya bisa ditelan kan, kalau sama anak kecil. Makanya buah-buahan aja, nah, gitu, digorogot aja Dir. Ya tapi gak cuma itu aja nih, jadi untuk buah sendiri yang langsung dikonsumsi, kita bisa mendapatkan enzim selulosa yang sangat baik untuk proses penyerapan nutrisi. Dan selain itu pada buah yang dikonsumsi secara langsung, kita bisa mendapatkan asupan serat larut dan tidak larut ya, yang cukup tinggi dan juga sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan Dr. Elia Indrianingsih SPGK dari tim dokter spesialis gizi klinik Eka Hospital ya, ini di BSD menerangkan untuk beberapa buah yang dapat dimakan seperti apel, strawberry, strawberry anggur, ini vitamin dan juga mineral yang terkandung dalam kulit buah akan terbuang jika di jus. Makanya lebih bagus itu kalau misalnya buah itu sama kulitnya ya, tapi tergantung buah apa dulu. Kebayang kalau buah durian, jengkulit, nadir, babak lah iya bibir. Nah sini aku tuh ngomong sesuaikan wajah, emang aku salah ya? Enggak, kamu tuh lucu, kamu kan ikutan stand up comedy deh ya bagus. Enggak bisa, aku pernah pas waktu belajar stand up comedy, cicing, terus orang-orang pada coba nuri ngalawak. Udah aku tuh bisa ngalawak. Dia tuh pun datang dengan sendirinya ya. Datang dengan nurani lah. Nurani. Jika cinta kalau dipaksakan enggak bisa ya. Gak bisa. Jadi kalau misalnya udah bogo ya udah gitu. Hate gitu ya. It's all about hate, you know. Nah, tapi untuk kandungan serat yang di jus ya, serat yang ada di jus buah hampir tidak ada dibandingkan dengan buah yang dipotong. Betul. Jadi kalau di jus tuh hilang semuanya. Gitu. Tapi kalau buah yang dipotong pasti masih ada serat-seratnya. Dan selain itu juga kita kudu jeli nih dalam mengkonsumsi buah potong. Nah, buah yang sudah dipotong atau disiksikan Dir, ini sebaiknya langsung dimakan karena terpapar sinar, ya. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Produser kita itu kan lamo tak jumpa di Kandang Kudo. Jadi pas ketemu sama Kito ya. Minangkabau. Minangkabau. Lebih resep ke selagedai. Selagedai itu. Ya mungkin produser kita tuh Mama Amis Budi. Mantan produser kita lebih tepat. Oh iya, mantan produser kita karena sudah ada si gelis ya. New year, new here, new heart and new job. Cok. Amin. 2017, not your secret, right? No. Sinar matahari maupun lampu dan udara, kandungan mineral dan juga gizinya cepat menurun ya. Kalau misalnya di jus. Oke. Okay. Kalau misalnya dipotong. Jadi kena matahari. Terus juga gitu, kena udara. Mungkin, ya. Gitu. Oke okay, sih, maksudnya kayak. Kalau di jus tuh lebih tepatnya mungkin karena ada beberapa yang kena besi dan liuran mungkin ya, karena kan muter. Dan jika buah punya keunggulan tersendiri, jus buah ini punya keunggulan tersendiri ya. Kandungan mineral dan juga vitamin di jus buah lebih besar ketimbang buah potong. Karena untuk membuat satu takaran jus dibutuhkan buah-buahan lebih banyak daripada kita mengonsumsi dalam bentuk potongan. Betul. Ya. Jus buah ini juga lebih mudah dicerna dan juga diserap. Tubuh pun lebih mudah mendapatkan kandungan mineral dan juga vitamin. Hanya memang kebutuhan tubuh akan serat ini tidak dapat terpenuhi dari jus buah. Jus buah memang sangat praktis, bisa diminum dimanapun dan bahkan tidak susah untuk didapatkan. Dan selain itu banyak orang yang lebih menyukai minuman jus karena rasanya yang amis dan juga mempunyai kandungan yang sama seperti buah yang asli. Mengonsumsi jus kemasan ya memang ini hati-hati tapi nih. Hati-hati nih kalau misalnya mengkonsumsi jus kemasan. Ya memang kan dalam jus kemasan ini mengandung ekstra buahnya asli. Betul. Ya. Tapi kan belum tentu juga. Kita nggak tahu aslinya tuh berapa persen. Nah itu, jadi mending langsung makan buah aja ya. Mendingan buah aja. Buah langsung disiksikan. Langsung tapi lebih bagus lagi buah petik sendiri. Buah petik sendiri. Betul ya. Kita harus tahu juga. Strawberry petik sendiri. Hayam pencet sendiri. Beas nyanggut sendiri gitu. Mandiri banget ya Bu ya. Iya. Keren banget. Ah, ya udah deh, nanti kita bahas lagi. Kamu tuh belum sarapan ya, makan dulu. Aku nih asa hayang nu ieu wae. Nah, kamu mah meuli asa hayang nu aku, rumput tetangga lebih indah ya, Dir. Nah, iya bisa habis, Dir. Ih, kamu mah jangan gitu. Ya udah.
Itu namanya pas suap-suap silang. Ya. Bawang deh. Ya, itu onion ya. Enak ya? Di sana cumi baru. Gak tau kok, aku mah cuma biasa weh. Ya udah, nanti kita balik lagi, kita masih ada di Unofficial yang ada di Jalan Sumur Bandung, nomor 20. Masih ada di Happy Pagi. Happy, happy! Dear, Nuri. Nuri. Kenaon, Dear? Aku lagi bikin video. Iya, tong-tong deketin tangkal dan juga hilat orok. Kan biar senada, ini sama tatangkalan. Itu beda, hejona, itu mah naon hejo gitu. Ih, itu bagus banget tau gak? Aku tuh di foto di sini kelihatannya tuh lagi di alam bebas gitu. Biar dan menikmati ciptaan Allah. Biar funky gitu ya. Ih, keren banget tau gak? Biar jadi viral gak? Iya, aku teh sengaja aja biar aku teh menjadi wanita yang viral. Jadi misalnya wanita si foto tatangkalan gitu. Oh, ya, okay. Bagus kan? Bagus, bagus, wanita bagus. Si deket daun seureuh. Nah. Daun seureuh, lain daun seureuh ya, menangun daun. Daun apa tuh? Nanti kita tanyanya ke Mas ya. Iya. Tapi ini adalah sebenarnya tangkal jambu namanya. Tahu. Ini jambu air. Bukan. Iya, ih. Iya mah tatangkalan ya mah. Kamu mah watang ya, wanita tatangkalan. Aku pengen difoto dari kita. Kamu mah cewek tatangkalan. Oh, oke, okay. You have opportunity to become today body again. Stop body. Who's gonna be on top? Kurang tengeng. Iya, kurang. Kan ada itu bisa pangait. Aku mending sikat tasan ini sama aku. Itu fotonya sama aku. Kamu yang pose ya. Sok. Bagusnya biasa aja jangan medut. Irungnya dibekeh-bekehin. Eh ini mah story, kamu bukan foto. Sok lagi. Tuh, dua, tiga. Oke, siap. Aku mau bikin captionnya. Wow, centang, cewek tatangkalan. Kamu jahat, ih. Centang, cewek tatangkalan. Itu tuh bagus banget, tau gak? Aku tuh sengaja difoto di sana. Aku tuh pengennya tuh selain di sana, aku tuh foto di situ tuh. Oh, ini dihanap aja, iya. Itu bagus banget, jadi aku dikala aku tekusruk di situ ya. Iya, nanti langsung viral kamunya. Viral banget. Satu kamu coba ini yuk. Video aja. So kamu pura-pura tapi tekusruk. Aku tadi deket ini sarah latil deh. Ini aja enggak apa-apa kusrukin kamu. Cepat. Kamu nih gitu ya. Ih, kamu mah katanya mau viral. Nah, itu mah tuh kurang jangkung itu mah. Contoh yang viral itu adalah pertama itu adalah prank, video-video prank. Seperti YouTuber-YouTuber sering ngerobas gini. Oh gitu. Itu kayak prank namanya. Kayak ini ya, kayak produser kita ya? Iya, yang YouTubers banget. YouTubers dia tuh luar biasa. Udah gitu ada lagi selain prank teh untuk kategori video yang funny. Iya, udah funny itu ada lagi yang giveaway. Gitu. Aku mau bagi-bagi giveaway ini, silakan yang mau tinggal ketik aja follow aja sekarang ya. 10 follow pertama, 10 follow followers pertama nanti dapatin handphone ini. Iya, 10 gift pertama kayak gitu-gitu kan. Bisa, kayak gitu-gitu. Jadi kamu harus bikin sesuatu yang kreatif tapi berdasarkan alur itu mau yang betul, mana. Betul. Kamu kayaknya mau yang prank aja deh. Enggak, aku enggak mau. Yang funny ya. Kamu udah funny banget soalnya. Ada yang liatin aku. Mana? Ih, aku ya Allah, itu seluas itu ganti saha. Oke, kita sekarang masuk ke segmen viral video. Hey. Ini viral video yang paling ceria aku tuh. Dia juga di fotonya apa? Begituan tadi semak-semak di jemput ya. Iya, jika kamu gitu tadi kan ya. Seniman ini melukis dengan bantuan sinar matahari. Jika biasanya seniman melukis memakai kuas ya, berbeda dengan pria bernama Michael Papadakis. Dia menggunakan bantuan sinar matahari untuk membuat berbagai lukisan yang mengagumkan dan sangat bubuk lapar, bubuk ranginang, bubuk ragazi, bubuk batang kok. Bagus banget. Bisa aneh. Iya, keren. Wow. Oh, emang mau gitu bakal ngehidengar gitu? Ya kan, itu utopi oleh. Keren ya? Keren. Wow. Ini bagus banget. Warnanya dong yang gak tau. Tapi itu kalau misalnya panen poinnya tenggelam gimana?
dia nggak bisa ngelukis dong. Iya. Lagi sekarang nih untuk hujan di Bandung. Iya, nanti bisa juga ngelukisnya, jadi menggunakan air hujan gitu kan. Oh, beda iya. Lagi, payah lagi. Atau mungkin itu melibat. Terus bahasa, nanti ya? Pas dilihat itunya kanvasnya, ini apa lukisan, lukisan air hujan? Kok nggak ada apa-apanya, cuman cabak warna kuning kuning gitu. Iya itu bekas air hujan. Ayat tapak nanya. Iya. Ya berikutnya file video selanjutnya dari Happy Pagi. Ada nih. Ada pakai kamera GoPro. Astronot ini rekam kondisi bumi dari luar angkasa. Wow, kita lihat ya. Astronot yang bernama Randolph Com Rade Bresnik ini membagikan sebuah rekaman video luar biasa yang memperlihatkan kondisi bumi. Iya, Mbak Dir, cuman nyandir. Kita mana? Ini nih, dia melakukan hal ini saat sedang berenang di wilayah minim gravitasi. Renangnya nggak pakai air, tapi nggak pakai gravitasi, Dir. Pakai udara. Aku ini nggak lenyap, ih bulutnya lucunya. Berarti bener ya bumi itu bulat? Atau bumi itu datar? Iya, nih asa baringung atau bumi atau bulat atau bumi datar tuh ya. Ya udahlah ya, yang penting itu lihat keindahan, iya. keindahan yang bumi, terjadi ya. Ya. Luar biasa kan ya. Iya, kira ya. Pergi nih, aku yang ngilu ih. Ngilu kadinya? Kali-kali, iya. Ini soal tuh ngilu. Ah, kamu mau ngilu naon, pasti tadi syuting ngering naik, oh, kora-kora itu hayang naik. Ih, atuh dah siu, eta mah enggak seberapa gitu itu mah. Jadi tingginya tuh kurang menegangkan gitu ya. Jadi mun ereknya tong asa-asa gitu ya. Jadi kalau yang tinggi-tinggi sekalian gitu ya. Oke. Okay. Berikutnya file video Happy Pagi. Happy-happy. Adiknya disuntik, malah kakaknya yang menangis. Ini sebuah video menunjukkan proses saat seorang bocah laki-laki disuntik dan saat disuntik bocah ini tampak sedikit menahan sakit, tetapi anehnya kakak dari bocah laki-laki itu yang malah menangis. Dan video ini pun viral seketika. Lihat, aduh, kakak bisa udah budak. Warno ini. You Jaehong. No, I'm not Jaehong. Oke, selanjutnya viral video. Coba, nih pelayan ketiduran, katunduhan Dir. Jadi pria ini berinisiatif bikin sendiri pesanannya. Dan seorang pria yang bernama Alex Bowen datang ke Waffle House untuk memberikan makanan. Tapi, apa coba? Tapi, ternyata, ketika dilihat, mendapati para pegawai ternyata telah tertidur. Dia memasak sendiri makanan untuknya. Aduh, aslinya. Lamun di dia kumaha di ramon kitu. Kalau aku pasti langsung di ianya. Aku langsung ngadat pasti. Ngadat, woi. Gimana sih? Gak mau tahu gitu kan. Pokoknya gitu, kamu bikinin aku sekarang juga. Kamu enak-enak tidur kerja, woi. Gitu. Itu sih hari gitu mah. Kamu enak-enakan aja. Masak sendiri, masak sendiri. Oh, tuh dir atau dir, biasa dir. Datang ke pernikahan mantan, wanita ini menyumbang sebuah lagu seorang wanita dengan berlapang dada datang ke acara pernikahan mantannya yang dulu pernah menjalin hubungan selama 4 tahun dengannya. Ya. Tak hanya itu, ia bahkan menyumbangkan sebuah lagu. Cing lagu nanti. Etahu. Sayang. Baik. Eta kan? Ini cek si perut. Bukan Aisyah. Sayang. Bukan ih. Lagu dangdut ini. Wadi karobo jomo deh. Kan padahal harusnya lagunya Glenn ya. Tau gak yang cinta tak berujung. Kumaha. Kumanya lagu nanti pode. Cinta tak berujung. Iya itu kan. Entah, tapi yang paling pas dinyanyiin di hajatan itu adalah Wadi Karobo Jomo, Dir. Jadi kamu datang ke nikahan mantan kamu, terus kamu tuh masih hubungan sama dia gitu. Dan aku mah kalau mantan aku nikah, aku mah nggak pernah datang. Datengin aja, kamu nyanyiin Wadi Karobo Jomo. Aku nggak pernah datang, soalnya gini, Nuri, sorry, bisa nggak? Kamu datang ke acara sekarang. Sorry ya, gue sibuk ngobrol aja sama manajer gue gitu. Oke, artis kan. Yeah. Jadi aduh, enggak bisa gitu. Padahal mah timah kerja. Kunjungannya. Biar enggak kelihatan. Kunjungannya. Iya. Tapi dulu hajatan aya jatnayat tuh. Enggak tahu kan waktu itu aku enggak datang. Oh, cuman kalau misalnya di hajat tetangga waktu itu ada jatnaya. Oh. Enggak hajat aja ya. Iya. Di situ teh keur make ieu. Nu biasana di dieu nampan gini, no sih? Nyiru. Nyiru. Jolang. Oh, jolang.
jolang nu paragi ieu nya nu paragi nenek lampir ningali TV gini nonton film. Sampai kacau beriau. Kesel. Berikutnya nih yang paling lebih pagi. Wanita ini bagikan tutorial berdana di dalam air. Wow. Wah ini benar, langsung banget ya, kain muri. Jadi jika kamu sedang menyelam dan tiba-tiba ingin merias atau berdandan, ya maka akun yang ini nih menyiapkan tutorialnya untukmu. Dan dengan DIY-nya mengaplikasikan perlana pipi, eyebrow filler, dan juga mascara, sambil mengapung dalam air. Uyuhan ya. Tapi hasilnya memang sangat luar biasa ya, perubahannya itu tidak terlalu total. Beda kalau misalnya make up by Nuri, make up by Denny underscore gitu ya. Selanjutnya. Berbeda total banget ya. Ini lihat tuh lihat, ini sekarang make up by siapa? Make up by Rory. Make up by Rory. Iya iya, ini patah sana ya pecah santenan. Ini tuh intern dia. Oh intern. Selanjutnya seorang pria terekam kamera tak tahu bagaimana cara menghidupkan motor Matty. Seorang pria ini di tepi jalan, jalan raya terekam kamera. Nggak tahu menghidupkan secara matematik kan dua kali ah. Dan pria yang diketahui identitasnya itu tampak bingung mencari cara untuk menghidupkan motor matik tersebut. Aduh, kumaha. Caranya itu gampang banget kalau misalnya. Caranya? Diduruk. Gantong, ngebleduk. Dia nggak tahu cara nyalanya gimana. Cik, aku mah tinggal didorong, namun rusuhnya. Iya, tapi kan santernya mana jika akhirnya sewak. Iya, murah. Atau makan di... Atau kemarin jika nama gak sering iya, kemarin di nasi kerana teh naik motoran jadi nggak listrik teh. Iya. Tapi itu berarti lain motor mana yang nanya? Oh iya. Udah bisa mah. Angel kemarin. Ada terparkir mah. Tadi nyala nanti hari dinya punya kamu. Iya. Di starter, oh gimana namanya? Oh, harusnya di starter kan? Tapi ini enggak. Oh di selah. Oh di selah. Tapi kan memang bisa juga kalau matic disalah juga. Ya kalau misalnya starternya rusak kan, misalnya kayak akhirnya sewak, tapi ini kayaknya dia enggak tahu starternya juga deh. Iya. Enggak tahu juga kesalahannya kumaha hanya enggak sebenarnya kan dituntunnya. Iya, padahal mah di dieuna aku dulu mah make ieu teh ginian. Make naon? Yang air mineral nu gelasnya. Medis ada prepet. Itu aku sok itu tahu dulu. Iya, kelihatan kamu budak buraong teh ini. Iya, budak buraong jangan bahasa. Asal dibayar kita nya ke jambut atau enggak gitu nya soalnya galaxy racer gitu. Benar pisan. Oke, selanjutnya. Viral video happy pagi. Lucu bocah ini jadi papan latihan vibrator ya, perhatikan pipinya bocah perempuan berpipi cemok ini sedang mencoba papan latihan papan vibrator yang di sebuah pusat pembelanjaan. Ia tampak bergetar-getar saat mencoba papan itu dan pipi tampaknya itu juga bergetar bikin gemas. Lucunya, aku mah kalau sama anak kecil kayak gitu tuh pengen nyuwit sampai genek gitu ya. Jangan atuh kalau sampai genek. Nyuwitnya biasa aja kayak gini. Sampai getian gitu ya. Tuh, jangan atuh coy. Itu kayak anak ini pacarnya Boboho. Iya, mirip ya. Kayak Nuri zaman dulu gitu kan poni. Oh, benar-benar. Di poni ngatung terus bu ngatung ngene ini. Asli tadi potong isuk nate. Ngatung dipotong pung saat atuh dia. Sok liar aja. Oke, sudah habis. Ayah-ayah wae nih, ayah dokternya nih sok itu. Dengerin. Mereka aja bisa viral. Masa kita enggak sih? Makanya kata aku juga kamu cepet di situ. Kita bikin atau apa ya? Video yang beda dengan lain. Oh, gini aja. Kan jarang-jarang nih ya, ini ada kita lagi di kafe nih di Unofficial di Jalan Sumur Bandung nomor 20. Jarang-jarang kan kita foto-foto di atas pohon. Coba kamu foto aku di bawah. Kalau enggak videoin aja, yuk cobain enggak? Aku pakai ya udah. Ya enggak apa-apa, Sambil di sini aja sambil foto-foto. Sambil di sini aja ya. Happy pagi. Happy. Yuk. Kamu naik dulu di sini, buru-buru. Happy pagi, happy. Di sini tentunya masih di Unco Official yang ada di Jalan Sumur Bandung nomor 20. Kita hadirkan kembali. Tadi Nuri sudah manjat-manjat pohon, masih ya, maaf. Iya, alhamdulillah aku di sini udah merah nih. Lihat, alatuh. Dimerangin siapa? Dimerangin pohon. Iya, jadi dia tuh pengen ada bikin video viral gitu. Pengen viral videonya. Dia manjat ke atas. Iya, aku saking viralnya aku pengen manjat pakai wedges.
Gitu, jadi Nurima memang gampang aratelan, Pak. Oh, gitu. Ya. Makanya ya, kalau Nuri lagi gegetret, mungkin Bapak harus mengobatinya, gitu bisa. Okay. Ada Bos Bam juga nih. Ya, ini ada bro kita dari iChannel. Ada ya, bosnya iChannel ya. Iya, bos iChannel. Coba nyanyi. Tapi kemarin sudah dapat pesan. Bila apa? Yang terbaik. Ai, Len Samson. Ih, beda. Tapi kan ada ini dapat pesan katanya, "Oh, ini bos iChannel benar ini katanya keren banget, kerenan dia daripada saya gitu." Cina cek bos nate. Oh gitu. Tapi apa namanya bos nate? Ya udah, ini sekarang sudah kita hadirkan lagi nih, ada orang-orang hebat di sini. Betul. Semakin hebat, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan tantangan. Kita dan, kasih tantangan, ada dan kita aku masuk. Juga orang, salah satu orang hebat. Karena hebat. Minggu kemarin aku mendapatkan challenge-nya di Happy Challenge. Dan aku akan mendapatkan hadiah persembahan dari hati. Dari hati. Nih ada nih hadiahnya noh. Tuh ambil. Gara-gara kamu aku tidak mendapatkan itu kan vouchernya mahal banget. Pijit sampai tidur. Jangan salah itu. Yeay, makasih. Itu kayaknya itu mau aduh. Ah, oh udah basi. Oh ya udah enggak apa-apa, jangan ketawa aja. Ya udah, sekarang mudah-mudahan nanti semuanya hebat juga bisa menyelesaikan tantangannya karena kita masuk di Happy Challenge. Nah, untuk challenge-nya di sini gampang nih Mas Ye atau okay, juga dari Bro Bam ya. Bro Bam. Namanya enggak enak banget. Bro Bam. Bos Bam ya sana. Bos Bam aja ya. Bos Bam. Ini challenge-nya adalah kalian harus mengingat angka 3. Angka 1. Enggak, angka 3. 6 sama 9. Oke. Oke. Angka 3 6 9. Meskipun 26 tetap kamu ingatnya angka 6 aja. Oke. 36 ingat angka 6. Nah, setiap ada 3 6 9, kalian harus keprok. Misalnya 1 2 3 5 6 4 5 7 8 9 10 11 12 13 gitu. Oke. Ketemu angka 3 6 9 pokoknya keprok ya. Kalau 3 3 keproknya 2. Oke, kalau 3-3 keproknya 2, kalau misalnya nanti nyampe 333 gitu, jadi ketiga kali. Iya. Gitu ya. Gue pengen lu sampai keprok 3333. Nah, gitu. Jadi, cegah nggak? Boleh. Kalau 69 harus gimana? 69 itu harus. Oh, gitu ya. Siap. Oke, aman. Aman ya. Hemat, Nuri, Suwir, yang menang bisa pilih timnya. Antara Bams atau Iye. Oh iya, sob. 2, 2, 3. Ini bersama siapa? Ayo, enggak usah alabatan. Moal. Moal ada gitu. Kalau aku sih maaf ya, maupun ini ada dua bos ya. Bos Bam karena sama Bos Bam kan aku udah sering ya. Sering kita bersama dan suka dan duka gitu dalam pertama kali aku tergugah dan setiap kata yang kau ucap rasa resah, gelisah hingga terjadi antara perang antara emosi dan aku. Awalku menerawang jauh ke masa lampau di mana di sana aku teringat dengan matahari. Gila, dan matahari itu panas dan panas itu sama seperti kamu ya. Jadi aku pengen yang dingin aja. Milih aja. Inti nama Mbung Jeng Bos Bam. Oh, gitu. Untuk itu Bos Bam. Karena rekor juga buruk katanya. Jangan salah. Buruk banget. Enggak ada yang bercanda. Oh, kita harus semangat ya Bos Bam. Harus semangat. Kita mulai sekarang dari mana dulu? Dari aku dulu ya, dari tim, dari Bos Bams. Kesini dong. Ente gitu nyak, langsung tapi ke dia aja. Tapi sama aja kan, maksudnya teh kan di itu, 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya kan nanti ada lagi apa namanya, ada punishment-nya. Tapi ada yang berhasil, satu orang atau mungkin dari grupnya berhasil, apa namanya, untuk tetap bertahan. Tiga putaran, tiga ronde, nanti langsung dapat hadiah. Ada kado Natal. Yeay. Okay. Jadi siap, mudah-mudahan kita dapat ya, Bos Bam ya. Okay. Terus bisa dong, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekarang, Bos Bam. Satu. Dua. Empat. Lima. Tujuh. Delapan. Sepuluh. Sebelas. Elek kan 3, 6, 9. Oke, tersisa tinggal masih di grupnya kan? Bukannya 3 kali? 1 tim Erlan. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Salah. Nah, gitu. Ngerti. Ngerti. Udah Elek tahu 2-0. Siap. Oke, semuanya 0-0 ya. 0 lagi dong.
ini kayaknya ini mah enggak bisa, ini mah tahu enggak waktu gue dicari? Tahu waktu dicari itu ya? Itu aku udah menang tapi kalau bisa produsernya di tengah-tengah deh. Karena aku harus yang ngeyeng sini. Siap. Ya. Dari mana? Mulai dari Bams, sudah dari Nuri ke Bams. Oke. Okay. Fokus ya. Dari Bams ke Nuri ke Bams. Oh, jadi ke sini. Ini. Jarum jam, Dir. Oke, okay, siap. Gitu ya. Oke, okay, siap ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sama Peton. Salah. Oke, okay, Nuri poinnya 1. Lanjut tuh, lagi. Kan? Mulai itu dari dia poinnya. Bang. Makanya dia kita banget dari dulu untuk menang, guys. Bisa gitu ya? Yeah. Oke, okay, yuk. Okay. Lagi ya. Lagi dari 1 lagi berarti kan? Oke. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Tetot. Tetot. Yeah. Coba kita lihat tenang atau enggak. Oh iya, oke. Jadi gimana? Udah bingung kalau gini tuh ya. Jadi enggak ya udah biar biar udah. Kamu eleh. Ya enggak elah, sen bayar. Ini komplit pada masuk berat tadi hijinya. Games last ya. Oke. Oke, last game. Kita berarti satu sama ya. Satu sama. Oke. Kamu harus bisa. Tinggi dari kamu gimana sih? Oke, gitu ya. Oke, dari dia di satu ya. Oke. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Ah! Ayayaya, apa salah dan dosaku sayang. Cinta secukupnya buat kesempatan buat tim Nuri bisa diulang lagi. Kenapa tapi ya? Dengan syarat mau nuker vouchernya nggak mau voucher itu mah gede tau hadiahnya lihat jangan tukar aja tukar nggak mau itu mau dibati kita pijit mah gampang tukar aja tuh sorangan aja main panjang soalnya kan yang durasi kan balikin lagi ya iya iya harusnya kan yang menang kan yang punya option ya ih kita mah gede tapi kan menang tau oke jadi masih satu sama ya oke satu sama tadi siapa salah Nuri ya oke mulai lagi dari Nuri dari satu kamu satu dua tiga satu dua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 apa salah dan dosaku sayang cinta suci ke kamu emang kita dilatirin kalah aja iya udah kamu sih ngomongnya kayak gitu bos Bam itu selalu ini yang jelas apa yang satu kok 2-1? Kan kita harusnya langsung menang. Ini banyak kesempatan loh kita. Kesempatan asal kerenan monopoli. Ah, udah mah dana omong. Produser dana omong interupsi. Halo, nyambung atuh. Ya mau. Jadi aku menang gak ya? Udah enggak usah lah, kamu kalah aja weh. Anting-anting lah. Anting-anting ya. Satu. Ih, apaan pakai anting? Ya ampun. Keren. Emang ini banyak sobokan aja. Yo, enggak bisa gitu ya masa nanti kalau misalkan kita menang kita dikasih. Hiji anting nak. Anting mah bae lah. Kalau mah calon nas. Oke, kelas berarti 2-1. 2-1 ya. Apa kita punya poin 2? Kalau menang 2-2, mulai dari iya. Oke. Dari satu lagi. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, kamu mah gini ya, aku lagi gini ya kamu ya. Aku udah lagi gini, dia aja gitu. Jadi giniin. Poin 2 sama. Okay. Itu yang terakhir gak ada kesempatan. Tuh, kata orang LA aja kesempatan. Tengah dia. Dimulai dari Erland dari satu ya. Kita Erlin aja wih wah. Kita Erlin aja. Siap? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15 aku menang kan satu sama satu sama coba ada ketepatan deh pulangin kan satu sama kan tadi kamu kalah terus aku tadi dua sama eh kamu kalah jadi tiga udah habis coba kita dengarkan dulu kita dengerin dulu, ada kesempatan gak? Pasti, jadi poinnya adalah 3-2! Yeay, jadi gimana? Yeay! Luar biasa. Akhirnya. Maaf ya, gue menang. Terima kasih, produser. Buka, 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 buka. Oh, gak usah. Nah,
atau banyak gimana yang nusa gede kia jangan sampai letter setengah letter kenapa sih nggak dibuka Prod, pengen lihat Prod kan kita berdua kenapa ya statusnya lagi enggak dikasih ke kamu tuh anting anting kamu pilih yang mana tapi pilih voucher lah ya, ya. Udah cepet enggak mending anting aja jangan biar cantak buat di janggut Prod Mas Lam coba kita itu yuk Jisong anu iji anu kosong itu kosong kamu pilih itu aja voucher enggak pilih voucher aja voucher ya udah cepet ambil dong mau voucher main berdua sama Erlan terakhir ya oke terakhir satu dari musuh kita dia masuk sama mecah belah gitu ya kan kita tuh udah bro banget aneh oke ya mulai dari bang satu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 iya enggak ini mah licik ngeprognya pelan banget iya harusnya gitu atuh ulang lagi tuh enggak salah iya iya ada ya mentok enggak sakit dan anting juga pada pemiliknya main sebelah gini aja bro gini aja kan gue yang menang nih gue istrinya ini aja kamu bungkusnya aja gimana oh, ya, siap ya udah kalau gitu nanti ya kamu ke kosan aku ya main-main okay. Mainannya kosan emang apa tuh apartment. Kan aku tuh baru 1 bulan tuh mas iya di Indonesia lalu okay. nggak ada boarding house gitu iya dulunya dari go cancer iya bener gitu baca kok dia balik lagi sih vouchernya ya aneh gue ini mah rekayasa dir kalau cinta sudah diri kayak dibalikin lagi. Hah? Kan bohong ada ini mah isinya juga kosong pura-pura. Gimik doang. Enggak mungkin kalau gini gimik. Udah ah. Kok dia cekelan ini. Mas Iya terima kasih banyak ya. Bos, terima kasih. Coba Mas Iya ajakin dong buat pemirsa E Channel buat nongkrong di sini. Mas Iya mau ngasih kado Natal enggak? Nanti aku kasih kok. Kopi asik. Besok ya ada ice coffee ya. Di kopian. Oke. Siap. Jadi buat ada sasetnya. Ada saset. Oh ya udah nanti kita pintain ya. Di pinggir jalan. Sebok. Oh gitu. Oh, pinggir jalan. Di warung ada enggak? Di Maune. Ada banyak. Bunok? Ada. Ada alhamdulillah ya. Semua ada. Mau ceng? Ada. Semuanya harus kesini coba ajakin. Oke, silakan datang ke Unofficial Jalan Sumur Bandung nomor 20. Kita buka dari jam 10 sampai jam 10 dari 10 pagi sampai jam 10 malam. Kita bakal seru-seruan di sini nongkrong sama teman-teman ajakin semua sanak saudara mantan pacarnya siapa nih? Pacarnya mantan mantannya semua pacar ajakin istrinya istri atau mungkin barangkali ada yang sekarang ini ada kan ini lagi zaman-zamannya hawar-hawar mau ke tahun baruan nih ya lagi ada mantan yang membutuhkan seseorang untuk tahun baruan tiba-tiba ada mantan-mantan ngedeketin lagi ajakin meet aja di sini aja bisa nanti ketemu sama pacarnya posisi duduknya cari yang pojok biar nggak ketahuan. Oh, biar nggak ketahuan. Saya pastikan kamu bisa mojok di. Apa salah dan dosaku sayang? Jangan deh, jangan pokoknya di sini aja kita seru-seru aja di sini bisa nongkrong-nongkrong sepuas hati. Wi-Fi-nya kencang banget, dir. Jangan sedih, aku bisa sambil live streaming juga. Yaudah, terima kasih banyak. Kalau gitu, Erlan Magatur pamit. Nurindra Stefani pamit. Terima kasih untuk staff dan kru juga ya dari Unofficial dan juga I Channel. Happy pagi semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Channel.